Pemirsa, selebritas Raffi Ahmad kembali menjadi pembicaraan di Pilkada 2024. Sejumlah baliho Raffi Ahmad bersama adik iparnya Ricci Ismail alias JJ Govinda terpampang di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah baliho yang terpasang di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menjadi pembicaraan warga. Baliho tersebut menampilkan foto selebritas Raffi Ahmad bersama adik iparnya, Ricci Ismail alias JJ Govinda. Dalam baliho juga terpampang foto Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan. Tulisan Gaskeun Bandung Barat pun memunculkan isu, Sultan Andara ini akan maju dalam pilkada Kabupaten Bandung Barat. Tak hanya warga sekitar, baliho ini pun menjadi pembicaraan warga net di media sosial. Ya kalau saya sih, warga sih, hak mereka ya gitu ya, mau artis, mau masyarakat, itu kan memang aturannya ada gitu dari KPU, dari pemerintah. Tapi kalau saya selaku warga sih, kalau mau nggak cuma artis ya, nggak cuma terkenal gitu, tapi dia punya gagasan gitu ya, bagaimana si Bandung Barat ini teh jadi maju, terutama hadir ada lapangan pekerjaan gitu ya. Bagi saya pribadi sebagai warga, siapapun mau artis, mau pengusaha itu sah-sah aja. Yang penting mereka datang ke Bandung Barat tidak hanya bawa popularitas, tidak hanya bawa ketenaran, tapi juga bawa gagasan, bawa visi-misi supaya nantinya bisa berdampak buat warga Bandung Barat juga. Tidak hanya di Jawa Barat, isu majunya Raffi Ahmad di Pilkada juga santer dibicarakan di Jawa Tengah. Raffi Ahmad disebut akan menjadi bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan.